Hai sahabat Nurasa All Channel, kali ini saya akan mereview trolling. Trolling ini mereknya Kenshi Marine. Di depan kalian ini berwarna kuning. Tentunya saat kita menggunakan trolling itu lebih nyaman karena lebih bagus dan lebih enak diputar. Seperti ini saya putar. Jadi reviewnya itu model ini dia tuh dipakai di atas, berada di posisi atas, jadi menghadap ke atas. Kita lihat reviewnya. Di sini ada spesifikasinya, Kenshi kaset 200 dengan weight 254 gram. Kemudian gearnya itu cukup besar, itu 5,4,1. Dengan line kapasitas atau senar yang bisa dimuat itu saat 0,32 mm itu bisa muat 170 meter. Jadi tentunya trolling ini kita bisa menggunakan PE atau benang. Jadi kita dianjurkan untuk menggunakan PE atau benang. Kita juga bisa menggunakan saat kita ingin melaksanakan olahraga jigging atau mancing kedalaman. Jadi selanjutnya tadi 0,35 mm itu 145 meter. Dan 0,38 mm itu sekitar 120 meter. Itulah gear ketebalan diameter yang bisa dimuat dalam trolling ini. Jadi untuk berbahas masalah harga, kita membahas harga. Harganya untuk di daerah saya, tepatnya di Kota Makassar itu harganya sekitar 600-an ribuan. Jadi saat kalian ingin memiliki trolling sendiri, kalian setidaknya harus memiliki kocek sekitar di atas 1 juta lengkap dengan stick jiggingnya. Ini pun merek standar. Jika kita ingin yang lebih bagus, itu banyak di pasaran hingga berjuta-juta, tapi ini sudah lumayan bagus. Dengan tipenya itu tipe kaset 200L atau tipe yang agak lumayan kecil, banyak yang lumayan besar di atasnya. Itulah sekian review dari tentang trolling. Tunggu review selanjutnya. Jika kalian suka video ini, like and subscribe. Terima kasih.